opening nih. Oh, kita bau lah. YouTube. Pusing gua, guys. Udah pusing gua gue. Vio lah, cok. Oh, Vio. Aduh, gak enak gua dikasih skin. Ya. Vio baik banget. Kita harus terima kasih, guys, ya. Jadi bos gua nih enggak kasih nih, bos. Review ya. Oke, review. Kita review, kita matiin lagu. Kita matiin lagu, guys, ya. Oke, semuanya sahabat-sahabat YouTube-ku. Ini kita mau review skin link baru tapi ini digip sama Vio, guys, ya. Jadi kita harus mainnya harus ganas. Karena kita oh, jadi sekarang Wan sama Vio. Sama Vio. Nanti apa, nanti gua digip sama Clara. Oh, sekarang sama Clara. Tadi gift sama Fadil. Oh, jadi nanti Fadil ngasih aku apa? Ini kan hadiah gitu kan, terus nanti gua sama Fadil itu nge-game. Tapi Dil, kalau lu nge-game sama gua enak sih, Dil, harusnya. Nope. Kenapa enak? Apa yang kaya lagi? Dan jangan Fadil. Iya, lu kalau enggak kita masih enggak akan gak bisa mainin. Waktu gak cinta gak bisa dimainin. Bilang aja abis ini. Eh, Dil, otas. Gila sih, kita coba skill 2 ya, guys, ya. Gue udah gak ada gambar. Tapi keren sih dari bajunya, rambutnya biru gitu kan. Itu skin apa, Wan? Link. Ya, gue tunggu tau. Maksudnya skin spesial. Spesial. Gak tau tuh, Link, Jok. Kita lihat efek dari skill 2 ya, guys. Buna biru ya. Bede. Apakah kita akan jago main dengan skin baru ini? Eh, dia sakit banget loh. Ini siapa? Makito. Sekarang aja loh, Jek. Sakit ya kombonya? Makito sakit banget, Cok. Pakai ini lagi ya, high drive. Oh, jelatunya nggak gimana-gimana ya, Jek. Ini maksudnya. Kurang greget. Yang bikin keren itu warnanya ini. Apa sih namanya? Warna apa sih ini? Cok. Biru. Biru apa? Biru biasa kan? Biru muda. Oh, biru. Nah, ini karena warna biru muda ini jadi keren. Jadi terang itu. Ente kan pakai skin baru. Masa sih? Berarti gua harusnya bisa lagi nih main kalau gara-gara skin ini. Bodoh. Gua pengen cepat level 4. Gua pengen lihat pedangnya. Oh, Q udah level 4. Kita cari musuh. Eh, itu kenapa tuh, Nam? Eh, kenapa tuh? Oh, beta dia. Enggak, dia pinin dulu diri biar enggak dapat skill. Nanti gua level 4 enggak lu. Sakit banget coknya, cok high and dry ya. Ini Wan, mau enggak Wan? Iya, gua kasih banget. Aduh, nanti. Itu gua. Waduh, sumpah cok. Ini animasinya keren banget. Ultinya tuh jadi kayak bukan bentuk pedang lagi, bentuk ini segitiga petak. Oh. Segitiga bermuda. Iya, segitiga bermuda. Keren banget. Itu skin Illuminati, guys. Emang lu udah lihat? Gua mah punya semua. Itu bukan sombong, guys, ya. Itu namanya biar kalian tuh gini jadi motivasi lah. Itu kenyataan, guys. Dari gua emang imun cok dia, cok. Emang skin jarang beli. Konten one review skin link. Ini gua lagi konten. Dor. Sini mati. Wan, mau lagi enggak, Wan? Sabar. Bawa udah pasti mati ya. Mau dong. Ayo. Wah. Ya, sakit banget lowinya, cok. Hidup, cok. Ada suara digger. Gue udah keras-keras gue lu. Ji, gue gak dateng ya. Ke atas itu isinya sumpah.
Naruto enggak nih? Gatot. Ya ada suara gitar tuh tadi. Gatot. Akitonya meeting-nya udah di meet deh. Yo, gue pengen dead ultinya lagi nih. Tadi belum puas ya ultinya. Belum puas. Gue gak shuttle ya. Gue join. Sabar ya, sabar ya. Yes, yes, di sini. Ini gue lebih gede. Gue stikerin shuttle. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. GG nyampa doang. itu gua enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Mundur-mundur enggak ada apa-apa. Gua masih berat. Ultinya gimana ya? Keren sih, cuman kita jadi susah ngambil pedangnya enggak sih, guys? Atau lebih mudah? Itu link masih nge-bug gitu enggak sih kalau kita gerakin analognya? Masih ya, coy ya. Iya. Tahu udah kapan di fix-nya. Gak boleh gerak cowok kalau sekarang kalau ulti. Gua enggak ada ulti sih. Sempat atas, sempat atas, sempat atas. Tapi lebih enak sih skinnya, lebih enteng daripada yang epic. Ini sih guys, skin tuh yang enak sebenarnya si Starlight itu loh, yang kuning itu. Ringan, tapi ini lebih ringan sih. Kalian nyadar, kalian percaya nggak kalau skin tuh ngaruh di itu di game? Ngaruh kan? Ngaruh cok. Apalagi kalau gratis, ngaruh. Kagak gitu cok. Ini skinnya. Kalau Elise enak yang Elise tuh enak yang kuning, Dil. Iya, lebih enak yang kuning daripada yang ungu. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Pakai skin. Iya. Yah, salah kiku. Kalau lancip si JJ harusnya tahu deh yang spesial itu. Aduh, gua tinggi banget, sumpah gua tinggi banget. Sumpahnya yang matador gua. Mau gua yang main di samping ga? Boleh, boleh, boleh. Main di bawahnya free throw dari tadi. Kita mau jadi Arbert dulu guys ya. Arbert tuh mainnya paham samping dulu biar jadi item. Gua tuh yang perang nih. Soalnya BOD. Ses di sini ya. Ha. Yang pakai link di turnamen ini cuma Arbert ya kayaknya, atau ada yang lain lagi? Kurang ikutin gua kalau M2. Kayaknya gua nonton Indonesia aja. Kan jadi boy pakai. Ini boy ya. Oh, lo itu ulti cok. Ya, salah ulti mulu gua cok. Mati tadi. FG Nissan Jesari, kalian maksa banget cok mau jadi Nissan. Sepek sepek ini bawa nih sepek nih. Ini bawa sama gua. Aduh tar sindrom cok. Udah cabut dani hero gak jelas cok, sumpah. Apa sih ada shield? Kok ngamuk? Ya kan, 2-0 kan. Gak ada, dia udah pas lagi guys. Lihat ya, lihat. Mati lu sana. Kalo depan penuh, bisa ini. Cuma satu lagi. Ternyata ke riset. Lapu nih. FG, pasnya Junet, udahlah. Jangan maksa lagi tuh dong kalian. FG cuy. Masa itu diganti sama Vincent Besari kah? Dipaksain sama Tapi lu di screen masih sering pakai link gak bang? Gua masih link. Masih. Gimana error-nya mobile banget. Cuma sekarang
nggak bisa masuk awal. Sekarang link susah cok, energinya harus hemat-hemat cok. Tau lah, gue masa kalau gue masuk awal matinya terlalu cepet. Beda gue dulu kan mainnya masuk gitu kan, dan musuh dikit masuk. Iya oh, duluan link ganas banget guys. Enggak, mungkin dulu gue sama Angel lah jadi tebal, sekarang kan udah jalan. Iya zaman-zaman kita sering stream dulu kalau pakai link tuh dengerin banget. Bismillahirrahmanirrahim, headshot. Bener-bener bang, pasti itu kalkulatnya salah, kalkulat dikit mati pasti cok. Ini sekarang gua aja main pedangnya udah gak jago cok. Tapi tau kan main pedangnya. Iya pedangnya juga sekarang kenapa kayak susah diambil gitu ya. Iya makanya kenapa ya, dulu kok gampang ya, gak tau udah kenapa. Gua juga udah gak suka gua main link juga. Dari ulti aja dia. Wah flicker lah punya cok. Sodil. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Semua one. Kan. Stodol kan. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. So banget anjay. Gue udah flicker sih. Gue tembak dulu. Aduh, lu tembak duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Ayo gue mau tembak dulu. Aduh, kena skill satunya gue. Skill 2 ya, bener sih skill 2 aja. Sini pokoknya tau kasih dulu gitu. Nah, gue gak main match. Kita ambil blue buff dulu, my bro. Tuh ambil aja tuh blue buff tuh kalau mau. Apa? Ambil aja. Aduh. Gua ambil dulunya ya Wan ya. Ambil. Nggak tahu buat apa ambil aja. Daripada nggak diambil. Oh mau dia? Bilang dong. Niat-niat jahat ya cok. Anjing. Gua udah. Tapi menurut gua skill ini lebih ini. Ini bantuin dulu dia. Mau perang enggak? Ya. Lapu udah ulti. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Digi udah ulti. Lapu gua tendang nih. Ini langsung enak aja. Set. Anjay. Masuk kan? Iya masuk. Ini masuk nih gue nih. Dadah. Oke guys, ya cukup itu aja reviewnya. Oke, emang skinnya bagus sih. Mungkin ini skin terfavorit gue. Maksudnya dari skin dari linknya. Karena skin ini lebih ringan guys. Warna juga indah. Dan ini skin dari Tio aja. Makasih semuanya ya yang udah nonton. Thank you, bye bye. Kenapa gue jadi off? Kenapa kalian thank you goblok? Ini kan buat ini. Buat YouTube. Ini kita ngecek dulu sama editor. Jangan lupa like, comment, and subscribe.